kan. Pintu bawah sangkut. Lama kena kita ni nak expand lagi. Kalau kau perlu kata, kita kata kan. Macam ni juga ni, so expand. Yeah. Just sit inside the car lah. I want to win, please. Let me... Eh mana boleh? Tuan tolong. Oh, but I want the... yang fire confidence tu. Sebenarnya masalah tu saya dengan Abang Mat straight away memang kita tahu oh ni dah sebab kita dah try banyak sudut untuk buka benda tu tapi tak dapat, dan terus saya kata dengan Abang Mat, jom kita ambil kata. Dan kita orang sebab masa tu kita orang tengah buat, and then Syashik ambil kata. So mula-mula Syashik buat kata tu pun dia macam salah potong lah. So saya rasa sebab tu saya kata lebih bagus kalau sebenarnya yang buat tu Abang Mat lah, sebab dia ada kekuatan tu. So saya boleh nampak lah kenapa Eric begitu selesa lah dipartnerkan dengan dia. Jalan. Dia tak bagi chance. Okay. Okay. Lah. Okay, sekarang ni jangan dia potong bawah. Bawah dia masih strong. Ada satu ni. Pakai ni. Toleh potong. Kau gitu. Buka pintu. Nasan. Good. Yeah. Good. Woohoo. Pintu terjun, guys. Okay, dah. Okay, keluarkan. 20 minutes. Keluarkan. 2 years later. A bit. Heavy. Yang ni kita kena buat ke? Okay, terima kasih. Team 1. Balik. Okay, team 2. Good job. Marino. I adalah tulang belakang kepada kumpulan ini. I feel I'm pretty good. Jadi, dengan group yang kita ada sekarang, I masih okay. Best sebab Eric, Arif dengan Daniel very very supportive, and diorang bagi peluang untuk I pergi orang pertama sebab kita orang dah discuss tadi untuk bagi semua dapat rasa experience umpil pintu.